Inilah situasi saat hujan deras mengguyur kawasan Jalan Raya Panjang, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Sebuah pohon angsana setinggi 10 meter tumbang menimpa dua mobil dan sepeda motor. Beruntung dua kendaraan tersebut hanya mengalami kerusakan ringan. Menghindari kemacetan, sejumlah petugas PPSU Kecamatan Kebon Jeruk bersama Pemadam Kebakaran Jakarta Barat membersihkan dan mengevakuasi batang pohon yang berserakan.